yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip. Tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Metode perlindungan arsip vital. Pertama, duplikasi atau alih media. Kedua, dispersal atau meletakkan kopinya di beberapa tempat. Metode ini adalah metode perlindungan arsip vital dengan membuat duplikasi dan arsip yang asli disimpan di tempat berlainan. Ketiga, vaulting atau metode perlindungan arsip vital dengan melakukan penyimpanan arsip pada tempat dan sarana khusus. Berikut adalah komposisi ideal arsip pada suatu organisasi. Arsip vital 1-5%. Arsip inaktif 30%. Arsip permanen 10%. Arsip aktif 20%. Dan arsip lainnya 35%.